Hipertensi adalah penyakit the silent killer yang jika diabaikan dapat berakibat fatal. Sejumlah upaya dilakukan selain menggunakan obat dokter, ada sejumlah bahan herbal yang berdasarkan penelitian dapat membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, kali ini saya akan membahasnya bersama Dr. Sri Zeki Endang untuk Anda pemirsa Hidup Sehat Plus. Masyarakat ingin tahu dok ya, selain obat dokter nih, bahan herbal apa saja yang dapat membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Namun dok, sebelumnya apa yang dimaksudkan atau penyebab dari hipertensi itu sendiri? Hipertensi di Indonesia makin tahun makin meningkat, sehingga perlu kita bicarakan dan perlu kita cari obat herbalnya apa ini. Dan hipertensi itu sebetulnya adalah peningkatan tensi, misalnya yang normal orang tahunya 120/80, dia bisa di atas 120, bisa 140, 160, biasa peningkatan tekanan darah. Dan ini biasanya diperiksa 3 sampai 4 kali baru kita bisa menentukan apakah dia hipertensi atau bukan. Indonesia kaya dengan berbagai macam bahan rempah dan herbal. Dan sudah diyakini cukup lama bahwa ada sejumlah bahan herbal yang dapat membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, apa saja bahan herbalnya? Yang pertama mungkin yang sempat booming nih adalah bawang putih yang direndam dengan madu selama 1 bulan. Ada beberapa cara yang mereka bisa dengan bawang yang satuan, utuh. Ada juga yang dipotong-potong seperti ini, diiris-iris. Dan itu biasanya dimasukkan ke dalam satu toples, kemudian didiamkan selama 1 bulan. Agar apa? Agar kandungan alisin pada bawang putih tersebut masuk ke dalam madu, dan kemudian ya, madunya juga yang kandungannya juga banyak khasiatnya itu bisa juga ikut stamina, dan dari bawang putihnya ikut membantu untuk melancarkan sirkulasi darah. Lebih enak rasanya karena difermentasi, jadi rasanya itu seperti salak, krenyes-krenyes gitu loh. Iya. Dan ini penyimpanannya di mana dok? Di suhu ruangan kah? Di suhu atau ruangan. Selain bawang putih dan madu, apalagi dok? Kita menggunakan beluntas. Beluntas. Iya, ini daun beluntas. Daun beluntas ya. Daun beluntas ini biasanya kalau untuk orang Jawa adalah untuk bau badan. Biasanya kalau untuk orang Sunda buat lalapan enak. Sebetulnya menghilangkan bau badan adalah salah satunya dengan daun beluntas. Daun beluntas ini ada kandungan flavonoid, tanin, kemudian asam klorogenat. Ternyata dia adalah bersifat diuretik dan dapat menurunkan kadar kolesterol. Jadi diuretik ini maksudnya dapat melancarkan aliran kemih dok. Betul. Ya, sehingga membantu menurunkan tekanan darah. Iya betul, juga dia dapat menurunkan kolesterol. Tetapi orang Kalimantan sebetulnya nggak ngerti tadinya, tapi ternyata dia menjadi minuman harian untuk menurunkan darah tinggi, tetapi digabung dengan bawang putih. Nah, dengan bawang putih kan kandungan alisinnya itu dapat memperlancar sirkulasi darah dan dapat merelaksasi daripada pembuluh darah tersebut, sehingga cocok banget ternyata. Dan dia biasanya kalau dulu adalah dipotong halus-halus kemudian ditumbuk, tetapi kalau kita yang punya blender, alangkah baiknya kita blender sama-sama. Lebih praktis dok ya? Iya, lebih praktis. Jadi bisa apa langsung dikerjakan untuk ininya? Boleh dok, silakan. Boleh, dok. Silakan. Ya. Jadi kita petikin sampai 10. 10 lembar dok ya? 10 lembar, helai ya, daun 10 beluntas. Helai, silakan. Oke, saya petik sama dok ya. Ininya 2, apa bawang putihnya 2. Kemudian di blender. Jadi pemirsa, kita masukkan 10 helai daun beluntas. 1, oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan 2 bawang putih. Karena bawang putihnya ada 2, berarti ditambahkan dengan 2 gelas air. Setelah di blender, kemudian sudah halus, kita kasih air sampai kira-kira bisa dapat 2 gelas, kemudian kita saring. Udah segitu dulu buat dicoba, kasih madu. Dan ini baiknya dikonsumsi kapan? Dikonsumsi pagi dan sore. Apakah ada pantangan misalnya bagi yang mereka punya gangguan lambung, apakah masih boleh konsumsi? Iya, sebaiknya sih sudah makan. Nah, pemirsa, inilah racikan kita kedua, yaitu campuran daun beluntas dan 2 siung bawang putih yang membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi, dok ya? Iya, betul.
apalagi dok, ramuan yang membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi? Iya, ini ramuan ketiga. Ya. Ramuan ketiga ini adalah juga acuan dari sertifikasi jamu sebagian. Dan semuanya kita berdasarkan acuan herbal. Jadi salah satunya adalah, ini ada tiga herbal, ya, yaitu belimbing wulu. Ini dok ya? Iya, belimbing wulu. Kemudian yang kedua temulawak. Temulawak tuh yang ini dok? Iya betul, itu temulawak. Kemudian yang ketiga adalah daun kumis kucing. Daun kumis kucing itu mungkin, nah ini, yang ini dok ya? Iya betul, itu daun kumis kucing. Semuanya kita rebus tetapi didahulukan oleh temulawak. Jadi kalau kita ingin meracik bahan herbal, maka dahulukan bahan yang keras dulu ya, dok ya? Iya betul, dia yang dimasukkan dulu. Untuk membuat satu minuman itu berapa potong temulawak? Kalau dihitung potongnya sih susah ya dok ya. Jadi kalau bisa satu beletan itu dihabisin saja untuk 2 gelas. Jadi kita coba panasin airnya kurang lebih 2 gelas. Kemudian kita masukkan dulu ya sekarang ya. Kenapa saya menggunakan temulawak? Karena temulawak itu adalah membantu metabolisme daripada herbal-herbal yang masuk ke dalam tubuh kita. Temulawak ada kandungan kurkumin yang melindungi liver. Di mana semua obat dokter yang masuk ke dalam liver dilindungi oleh temulawak. Kan biasanya orang hipertensi pasti ada obat dokternya. Iya. Jadi tetap kita bantu untuk melindungi itu semua. Oke. Berikutnya kita masukkan belimbing wulu dok ya? Iya, kita potong-potong dulu juga. Silakan dok. Belimbing wulu ini juga kandungannya ada flavonoid, ada vitamin A, B, dan C. Dia bersifat menstabilkan tensi juga selain diuretik karena dia antioksidannya itu dapat membantu mengeluarkan nitrogen oksida di mana dia dapat menstabilkan tekanan darah. Jadi membantu juga untuk menangkal radikal bebas yang bisa merusak sel pembuluh darah dok ya? Iya betul. Terakhir adalah kumis kucing. Kumis kucing. Ya? Ini berapa? 10 lembar ya? Kita. 10 lembar masukkan dan ini adalah juga bersifat diuretik yang kuat. Ya. Makanya kita juga nggak boleh banyak-banyak, 5 saja cukup karena pada belimbing wulu juga dia bersifat juga diuretik juga. Dan ini dapat membantu untuk menurunkan tekanan darah. Insya Allah dengan minum setiap hari pagi dan sore kita bisa turun secara perlahan-lahan. Karena yang satu menstabilkan, yang satu dapat menurunkan dan temulawaknya dapat membantu memelihara kesehatan kita. Dan ini berapa lama dok direbusnya? Direbusnya sampai mendidih, 5 menit sampai 10 menit sesudah mendidih. Dan ini kan mungkin rasanya agak-agak asam atau pahit? Iya betul. Kita bantu dengan gula aren. Silakan masukkan gula arennya 2 supaya dok ada rasa enak. Iya. Ya. 1, 2 dok ya. Iya. Nah ini kita tunggu sampai mendidih, kemudian 5 sampai 10 menit kita aduk, kemudian kita bisa saring langsung atau karena dia bentuknya besar-besar, kita bisa ambil langsung untuk diminum. Tadi dikatakan bahwa bahan-bahan ini mengandung senyawa yang bersifat diuretik atau melancarkan aliran kemih. Nah, kalau gitu bagi mereka yang ada gangguan ginjal, apakah aman atau bagaimana dok? Nah, untuk gangguan ginjal hati-hati. Karena misalnya dia sudah terjadi gagal ginjal, kalau untuk cuma infeksi aja dia sangat membantu. Karena di kumis kucing, di temulawak, kemudian di belimbing wulu ada antibakteri. Jadi boleh, tetapi kalau udah masuk ke gagal ginjal dia hati-hati. Karena memang akan mempengaruhi ke sana ya. Betul. Jadi takarannya juga harus takaran yang jelas. Iya. Iya. Jadi pemirsa, ini adalah racikan kita ketiga yang terdiri dari temulawak, kemudian belimbing wulu dan daun kumis kucing. Iya. Dan dapat kita tambahkan gula aren untuk memperkaya rasanya dok ya, betul, supaya lebih enak rasanya pemirsa. Iya, betul. Sudah mendidih dok ya? Iya, kita matiin ya. Nah, pemirsa inilah racikan ketiga yaitu temulawak, belimbing wulu dan daun kumis kucing. Inilah racikan ketiga kita yang mengandung temulawak, belimbing wulu, dan daun kumis kucing. Yeah. Untuk mendapatkan manfaatnya, berapa kali kita konsumsi ramuan ini? Karena ini bentuknya simplisia, ya, 2 kali boleh. Masih aman dan silakan. Tetapi untuk kontraindikasi sebetulnya kita kalau misalnya kena hipertensi, kalau misalnya dia minum setiap hari, kontrol tetap tensinya agar bisa tahu apakah dia sudah stabil atau belum. Dan tentunya tidak boleh lepas obat dokter dok ya? Ya, oh itu. Betul. Tidak boleh lepas obat dokter kemudian dijarakin 1-2 jam. Silakan. Jadi pemirsa, Anda tidak perlu ragu untuk mengkonsumsi ramuan herbal asli Indonesia. Saya Dr. Kalan Syari dan Dr. Sri Rezeki Endang untuk Hidup Sehat Plus.